Asal Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Assalamualaikum dan hola semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom-jom, hari ni kita nak cerita mengenai neraka buka aib suami, kata netizen sekali Puteri Sarah bidas kecaman bodoh ini. Baru-baru ini, pelakon Puteri Sarah Liana memaklumkan niatnya untuk bercerita mengenai kisah hidupnya yang terjadi pada ketika ini adalah untuk memberi semangat kepada wanita di luar sana dan bukan untuk membuka aib mana-mana pihak. Menerusi hantaran yang dibuat naik oleh seorang pengguna Amy Ziana 2 di laman TikToknya, kelihatan pelakon yang berusia 37 tahun itu sedang meluangkan masa bersama pengikutnya dengan membuat siaran secara langsung di aplikasi tersebut. Sarah nak tanya, Sarah cerita ni buka aib atau memberi semangat kepada korang untuk menjadi lebih baik? Sarah cuma nak beri semangat. Saya bagi korang semua motivasi. Buat apa korang nak sedih-sedih? Kemudian jika ada apa-apa yang berlaku pada korang semua, korang keluar dengan ada maruah. Jangan keluar menangis. Faham wanita-wanita kat luar tu? Ujar Puteri Sarah. Sebelum ini, kecoh di media sosial apabila Puteri Sarah mendakwa suaminya yang merupakan pengarah tersohor tanah air, Syamsul Yusof, telah berkahwin dengan Ira Kaza di Thailand. Namun, tiada sebarang pengakuan sebenar hingga ke hari ini. Sebaiknya, kita sebagai netizen mendoakan yang terbaik buat Puteri Sarah dan keluarga agar masalah yang dialaminya kini diselesaikan dengan cara baik dan mendapat keadilan yang sewajarnya. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. #sepantaskilat.